warahmatullahi wabarakatuh. Kejumpa lagi dengan Seniman Kuku. Kali ini kami tim Explore Wisata Indonesia keliling-keliling di agrowisata durian. Kami ditemani sama beliau Bapak Rosi. Ya, terima kasih. Ya, selamat datang untuk semuanya teman-teman Exploring Indonesia untuk mengeksplor wisata yang ada di Kabupaten Kebumen. Khususnya adalah wisata durian yang ada di Desa Kedunggong, Kecamatan Sadang. Dan kita bersama-sama dengan salah satu anggota dewan juga tuh yang sangat luar biasa yang mengembangkan wisatanya juga, arum jeramnya yang sangat luar biasa juga. Perlu kita coba guys, kalau ke Kebumen jangan lupa ke Desa Sadang. Mantap. Oke, okay, yang sudah tidak asing lagi, beliau adalah Bapak Rosi yang punya OX City guys, yang sudah populer keliling Indonesia, bahkan sudah ekspor ke beberapa negara. Beliau ownernya. Ikuti okay. Terus jalan-jalan mantap. Oke, kali ini kami kedatangan bos Oyek City. Mantap, kita akan survei lokasi duriannya Pak Slamet. Pak Slamet. Mantul. Ya, beliau dari Kalibata. Sampai. Ini motor atau enggak? Ya, motor. Ini bukan trek motor. Bantul banget banget. Apakah sih maunya sih? Tongeret apa ya? Garengan. Garengan. Wong Sunda tongeret. Siapa tuh yang jago sih? Kayaknya CPR. Ada kamar mandi. Gelap banget sih. Pokoknya lokasinya sangat luar biasa. Ayo kawan-kawan yang suka exploring untuk wilayah alam, kalau pegunungan ini tempatnya nih. Ada pohon kelengkeng, mangga dan durian yang utama di sini. Sebentar lagi cenitri juga ada. Sebentar lagi bulan Februari kita akan panen durian. Makan durian gratis. Makan durian gratis guys. Wah, siapa yang gak suka durian? Yakin kita karena pilihannya temen banget. Gimana Pak menurut jenengan untuk agrowisata Sadang Wetan Kedunggong? Ya Kedunggong ya, untuk Desa Kedunggong ya, sangat luar biasa prospek potensi dan ini sangat cocok untuk dikunjungi, sekaligus ini nanti akan menjadi salah satu penopang wisata edukasi di Kabupaten Kebumen. Kalau ini jenis durian bawor, ini kelebihannya di rasa, tapi kalau di ukuran itu lebih besar montong taninya. Cuman sekarang konsumen itu kebanyakan nyarinya yang bawor ini. Ini cuman karena kemarin nggak disortir jadinya ini agak bingkuk, kurang bagus. Harusnya ini dibuang satu biar di pisang dua jadi maksimal, tapi ini lupa nggak disortir jadinya agak bingkuk.
alpukat barang apa ya mas? Komplit. Ini namanya buah rukem, buah yang hampir punah. Ini saya coba pertahankan, barangkali nanti bisa buat cerita. Zaman saya kecil dulu ada buah yang namanya rukem, ini bentuknya sejenis sama anggur, cuman anggur alas. Anggurnya kedunggong ini. Enak suka. Enak suka. Rasanya kecut-kecut cepet. Bener kayak di pet mas, bener. Duhurmu. Bener pak. Cepet-cepet cepet. Jarak lama. Enggak nih. Ya sini. Ini pak. Lagi makan buah rukem. Ya. Cukup-cukup enak. Kayak kobok. Iya kobok, hampir mirip. Alhamdulillah ini si bawor sudah mulai besar, ini hampir seukuran kepala saya ini. Insya Allah Januari, Februari insya Allah bisa dimakan, sudah matang. Mudah-mudahan bisa bertahan sampai matang. Ini apa kan rasuan ini mas? Apa? Kau kenapa? Edukasi sebelumnya ini dulu pas proses perkawinan atau terbuk, sekarang kurang lebih 2 bulan mas ya, kurang lebih 2 bulan sekarang sudah berbentuk buah ini, tinggal nunggu proses sampai tua. Kurang lebih dari proses penyerbukan atau perkawinan itu kurang lebih 7 bulan ini sudah maksimal tua. Ini vanili, kalau di Desa Kedunggong ini dijuluki Mas Hijau. Ini kopi jenis Robusta. Cuman sudah melalui proses sambung pucuk, jadi pohonnya enggak gitu menjulang tinggi, tumbuhnya lebih ke samping, enggak ke atas. Jadi agar nantinya mempermudah proses panen.